Selama ini kita dipodohkan oleh Melaya, oleh parti-parti Melaya. Mereka menjalankan sebenarnya selama ini mempunyai apa yang kita katakan agenda Melaya. Agenda Melaya itu bermaksud untuk menjajah kita, merampas hak kita, menguasai politik kita, dan sebenarnya sedangkan kita sebenarnya adalah sebuah negeri yang berdaulat. Nah, kita mempertahankan hak kita, kedaulatan kita. Jadi parti-parti Melaya semua mereka mengangkatkan agenda Melaya ini. Mereka merampaskan hak kita, bukan saja hak dunia, hasil kewangan kita, tetapi sekarang kursi parlemen, kursi pun pun diorang mau rampas. Macam mana? Itulah pola agenda Melaya atau parti pokok Melaya. Melaya dengan mereka. Ya, mereka menjalankan agenda Melaya. Dua, yang mempertahankan hak kita adalah parti-parti tepungan siapa? Kita menjalankan agenda sama atau jadi satu lawan satu itu bermaksud agenda Melaya lawan agenda Borneo. Mana satu kata mau? Agenda Borneo. Ini yang kita mesti paham. Gabungan saja yang mempertahankan hak kita, menuntut hak kita, dan kita juga mau benar-benar kita diberikan kuasa sepenuhnya.